يا نبي السلام عليك، يا رسول السلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات عليك. Adanya Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama mempunyai kewajiban mewadahi. Mangane maaf-maaf ya, akeh wong walat karo NU akeh. Bukan masalah individunya, masalah kita ndak akur dengan si A, boleh-boleh saja. Monggo. Soal itu dinamika berpikir. Ning akidah iku lho sing ning jerone NU ala ahli sunnah wal jamaah, iku sing nyekel para aulia, para ulama mutaqaddimin, azahidin, as-salihin, al-arifin. Lho iku sing dedekno marakno walat iku teko iku. Dudu individune aku ora cocok karo si A. Kena ditonton ae nek wong ora seneng karo NU, aku ora nyepatani lho. Nah. Inilah kok maneh sing sering ucapake maaf saja kebetulan kerja di rumah santri. Rasa enonan sing penting ahli sunnah wal jamaah. Remuk kowe. Ingat kita hanya mengulas ataupun mensyarai. Kenapa Syarif Husain kok tidak mempunyai kekuatan? Karena nabni dong ahli sunnah wal jamaah pada waktu zaman Syarif Husain tidak sempat dibikinkan wadah. Itu rahasianya. Maka ketika muncul golongan tersebut dihancurkan dengan mudah. Karena apa? Ma indahun nidom. Hanya kekuatan agama saja, al-Islam sudah, ahli sunnah wal jamaah sudah. Tapi untuk nidom memperkuat ini lemah. Dan bagaimana cara menghancurkan nidom ala ahli sunnah wal jamaah sedikit demi sedikit? Ora usah NU-NU nan, sing penting ahli sunnah wal engko dedine kaya nang zaman Syarif Husain dipecel kepenak. Tuh. Maaf ya. Aku wis kedareng fanatik masalah karo NU. Nek sampean ora masalah ora. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib.